Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam manafa'an fi ulum fi darini amin. Ini masih pembahasan rukun yang ketiga. Kemutanafilin, seperti orang yang sholat sunat. Kenapa? Fayajuzu lahu ayyusalliyan nafla qa'idan wa muttaji'an. Fayajuzu, maka boleh lahu bagi orang yang sholat sunat, ayyusalliyan nafla, bahwa ya, oleh bahwa ia sholat, akan sholat sunat qa'idan, hal keadaannya duduk, wa muttaji'an, dan berbaring, ma'al kudrati, serta mampu, ya, padahal mampu, alal qiyami, atas berdiri, awil qu'udi, atau duduk. Jadi orang yang sholat sunat boleh dia itu duduk dan boleh dia itu terlentang, walaupun diri dia mampu, ya, walaupun duduk dia mampu. Jadi diri dia mampu, dia duduk aja. Duduk dia mampu, dia berbaring aja. Habis itu batasnya. Nah, kalau terlentang bagaimana? Ntar kita lihat. Jadi sekalipun dia mampu untuk diri, itu orang yang sholat sunat, dia pengen sholat sunat duduk, boleh. Atau dia mau rasain sholat sunat sambil berbaring, juga boleh. Cuma nanti ada ketentuan, kalau orang sholatnya, ya, ya, apa, berbaring bagaimana tuh ketika dia mau rukuk, ketika dia mau sujud. Wa yalzamul muttaji'u al-qu'udu lirruku'i wasujudi, dan wajib orang yang sholatnya berbaring, ya, wajib akan orang yang sholatnya berbaring, wajib apa? Wajib oleh duduk. Wa yalzamu maf'ul, biasanya kalau begini, ya, ya, maf'ul dulu, baru nanti fa'ilnya belakangan. Wajib orang yang sholatnya sambil berbaring, orang yang sholatnya berbaring, wajib al-ku'udu, oleh duduk, lirruku'i, untuk ruku' wa sujudi, dan sujud. Jadi ketika dia pengen ruku', ya, pengen sujud, dia duduk. Dia duduk dan dia rukuk, ya. Rukuk isyaratnya jidatnya lempengan ujung nih, apa, dengkulnya, lempengan ujung dengkulnya, cukup begitu. Nah, kalau sujud, ya, cium tempat sujud, gitu ya. Jadi orang yang sholat berbaring, ketika mau ruku, ketika mau sujud, dia duduk. Bukan begini-begini, bukan, ya. Dia duduk. Nah, orang yang sholat berbaring. Orang yang sholat berbaring, ya, dia pengen ruku, dia sujud, bangun. Dia duduk. Duduk, lalu dia ruku dengan
ya isyarat gitu ya, apa kepalanya lempengan ujung dengkulnya ketika sujud, ya dia sujud di tempat yang sujud. Beda orang yang sholat berbaring, kalau sholat berbaring ya enggak usah, nanti dia isyaratkan dengan kayak kemarin sudah jelasin ya. Ya. Dengan alis matanya atau kelopak matanya ya. Kalau enggak bisa dengan hatinya. Karena kalau orang yang sholatnya berbaring itu sudah tidak berdaya. Tapi yang namanya sholat tetap wajib sepanjang ruhnya masih ada di kandung badannya. Kalau terlentang bagaimana? Ya. Terlentang bagaimana? Orang yang mampu untuk sholat berdiri sunat, untuk sholat duduk sunat, nah, tapi dia pengen terlentang aja gimana? Ya. Amma mustalqiyan fala yasihu ma'a imkanil ittija'i. Adapun orang yang sembahyang dalam keadaan terlentang, berbaring bahasa kita, terlentang fala yasihu, maka tidak sah ma'a imkanil ittija'i, serta mungkin berbaring ya. Jadi amma mustalqian, adapun orang yang sholat dalam keadaan terlentang. Fala yasihu, maka tidak sah ma'imkanil ittijai, serta mungkin berbaring. Jadi kalau terlentang enggak boleh. Ya, jadi apa, mungkin apa kenapa bisa enggak boleh ini? Ya mungkin kebangatan santai kali. Jadi apa kesannya main-main. Ya, kesannya main-main. Jadi kalau ibadah main-main walaupun sedikit batal. Ya apalagi semuanya sembahyang begitu. Ya. Jangan main-main. Ya, kalau main-main itu bisa batal. Apapun kalau yang main-main batal. Ngaji main-main batal. Batal apanya? Batal. Semangatnya bisa batal. Semangatnya bisa rusak. Kencangnya bisa kendor. Cepatnya bisa lambat. Semangatnya bisa kendor ya. Kalau main, main. Apa aja? Main-main aja. Kerja, main-main. Ntar semuanya tuh batal. Batal apanya? Semangat kerjanya jadi batal. Semangatnya tuh jadi enggak kuat. Enggak kencang. Enggak serius, batalnya. Kalau main-main. Jangan main-main. Sesuatu yang serius jangan main-main, dia bisa batal. Batal dari segi apanya itu? Kalau ngaji main-main, ntar semangat ngajinya kendor. Seriusnya bisa kendor. Bahkan yang bahayanya lagi apa? Ya. Ada pengen berhenti, nah itu bisa ke situ-situ. Kenapa? Itu gara-gara main-main. Kayak kita, ada orang main-main sama kita, marah gak kira-kira kita? Marah. Jadi jangan main-main, serius. Wa fil majmu'i, dalam kitab majmu', itolatul qiyami afdalu min taksiri raka'ati. Memperpanjang berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat. Jadi kalau memperpanjang berdiri berarti apa? Panjangin surahnya. Oh, kalau belum hafal gimana? Baca boleh enggak? Boleh-boleh aja. Silakan yang baca. Ya cuma ya jangan dipegang ya. Oke. Apa depan Al-Qur'an yang besar di depan baca. Daripada memperbanyak rakaat. Ya.
Tapi kalau umpama enggak pada apal ya, pengen panjangin rakaatnya, enggak apa-apa juga ya. Ini kan bicara paling afdol. Kalau pengen juga banyakin rakaat ya enggak apa-apa juga. Wa fi raudati dalam kitab raudhah tatwilu sujudi afdal min tatwil ruku'i. Dalam kitab raudhah karangan Imam Nawawi juga, tadi majmu Imam Nawawi raudhah juga. Tatwilu sujudi memperpanjang sujud afdal min tatwil ruku'i, lebih afdal daripada memperpanjang ruku'. Ya, memperpanjang sujud lebih afdal daripada memperpanjang ruku'. Sujud dipanjangin lebih afdal daripada ruku dipanjangin. Ini kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat jadi imam ya jangan dipanjangin ya. Kita sholat jadi imam ya jangan dipanjangin. Yang seukuran sewajarnya aja berapa. Baca 3 kali tasbihnya cukup udah. Ntar di belakang takutnya ada orang gimana-gimana gitu ya. Segitu aja. Ya, sampai sini aja dulu dah. Wallahu a'lam bishawab.